Assalamualaikum dan hai. Sebelum ni nama channel aku adalah Arhistu dan currently kita tukar nama channel ni kepada Dr. Rizal untuk senang dicarilah. Okay, setelah sekian lama aku tak buat video, baru hari ni ada masa untuk aku spend buat video. Kalau perbasan aku pakai baju yang ditulis kat sini MTC, LRCC, PPS. Ha, apa benda tu? Jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan tiga singkatan tu. MTC bermaksud Makeshift Treatment Center ataupun bahasa mudah dia hospital lah. Hospital mudah leh. LRCC adalah Low Risk COVID Center, pusat kuarantin untuk risiko rendah COVID lah. Okay. And then PPS adalah penjara pokok sana. So basically aku di-deploykan ke situ untuk menjaga pesakit-pesakit COVID yang di dalam tahanan penjara tu lah, ataupun bahasa mudah dia banduan. So Makeshift Treatment Center ni adalah hasil kerjasama multi-agensi lah antara KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, JKN, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, and then ATM, Agatan Tentera Malaysia, lepas tu agensi penjara, JKR dan pelbagai agensi lain lah. So dengan kesemua komitmen yang diberikan oleh daripada semua pihak, alhamdulillah kita berjaya menumbuhkan MTC ini. MTC telah operasi sejak 26 Oktober 2020 lah. So sehingga sekarang bulan 12 ni hampir 2 bulan lah kita beroperasi. So sepanjang 2 bulan kita beroperasi ni, pesakit yang masuk kat situ jumlah keseluruhan hampir ke 200 orang pesakit yang telah dirawat di situ. Okey, MTC ni kita buka dekat 200 kata jugalah dalam tu. Ward yang paling utama yang selalu kita gunakan adalah ward rotan, dan ward yang jarang digunakan sebab kita more fokus dekat ward rotan adalah ward batik. So nama-nama ward ni diambil sempena bangunan tu sendiri, nama bangunan tu. Sebab kat kawasan yang kita buka MTC ni adalah, dia adalah bengkel industri untuk para banduan lah. Maksudnya sepanjang dia berada dalam tempoh hukuman dia tu, dia ada tugas kerja-kerja yang dia perlu buat kat dalam penjara tu, dan dibayar upah lah. Taklah semahal macam kita yang jadi luar ni, kita dia punya gaji tu dalam sehari ada yang paling tinggi lah RM1 sehari. Itu pun tukar masalah. Bengkel-bengkel ni ada bengkel kicap, ada bengkel rotan, ada bengkel kayu, ada bengkel batik. So nama-nama setiap nama tu adalah tempat dia proses produk-produk tersebut lah. Ha, so kawasan ni adalah kawasan industri untuk para banduan tu duduk. Biasanya banduan yang duduk sini adalah banduan-banduan yang hampir bebas ataupun banduan yang kerja memang kena tahan seumur hidup. Tu bergantunglah dengan pengurusan penjara. Aku pun tak berapa pakar sangat bahagian penjara ni. Mungkin kalau siapa-siapa yang kerja penjara boleh explain kat komen kat bawah tu. Okay. Sebelum MTC ni ditubuhkan, kita buat low risk COVID center lah kat dalam penjara tu sendiri. So low risk COVID center ni dibuka dalam penjara tu juga untuk menempatkan dan mengasingkan pesakit-pesakit COVID daripada banduan-banduan yang negatif COVID lah. So macam tu lah sebelum kita buka MTC, kita buka LRCC. LRCC ni dibuka oleh KKM lah. Dia letak kat situ banduan-banduan yang positif COVID, diasingkan. Mainly kluster yang kita rawat dekat MTC adalah kluster tembok. So kluster tembok tu, nama dia pun tembok. So kluster bahasa lain dia kluster penjara lah. Pesakit-pesakit yang terdiri daripada banduan. Sebabkan kluster tembok ni meningkat naik, so idea untuk membuka MTC ni telah diusulkan di awal bulan 10 macam tu lah. Dan alhamdulillah kita berjaya menubuhkan MTC. So semasa pembukaan MTC ni, ATM punya unit sekarang ditugaskan untuk membantu KKM merealisasikan MTC ni lah. Kita gunakan bangunan yang sedia ada kat dalam penjara tu, dalam bengkel-bengkel bat yang macam tak ada lah. Bangunan pentadbiran kita letak di dalam kemah-kemah yang ATM buka lah. ATM yang kita, yang aku punya unit telah buka kat situ. So ada beberapa kemah kat situ lah. Ada kemah untuk bilik operasi, ada kemah untuk baju-baju linen, ada kemah untuk PPE, ada kemah untuk farmasi, ada kemah untuk makmal, ada kemah untuk clinical waste, dan kemah untuk tempat rehat staff lah. So ada satu lagi kemah untuk doffing dan mandi. Doffing, so kata yang kita selalu gunakan dalam bila kita bekerja dalam MTC ni lah, donning dan doffing lah.
Don on, on tu pakai, pakai baju Tyvek tu, baju yang macam apa ni, baju angkasawan yang panas tu. So doff off, so buka baju Tyvek tu lah. Itulah sedikit sebanyak pasal MTC ni. So mainly bila aku kerja kat dalam MTC ni, kita sebabkan pakai Tyvek yang full macam astronaut ni, kita tak boleh nak pakai stethoscope nak dengar paru-paru pesakit. So kita basically rely on dia punya history je lah. Ada ikut batu, ada demam ke, ada apa, kita akan check dia punya vital sign, blood pressure, dia punya nadi, dia punya oksigen. Itulah mainly yang tu. Dan kalau diperlukan, kita akan buat chest x-ray. Kita tengok x-ray dia lah, nak tengok macam mana paru-paru dia, sebab kita tak boleh nak dengar paru-paru dia. So untuk general knowledge hampa semua, COVID-19 ni dia ada 5 kategori utama lah. So hampa cuma aku ringkaskan supaya yang senang faham. So kategori 1, dia tak ada simptom, langsung tak ada simptom, tapi dia positif COVID lah, sebabkan kita buat swab tu, dia positif COVID. Kategori 2 adalah pesakit yang ada simptom, contohnya batuk, demam, sesema, sakit tekak, hilang bau, hilang rasa, apa, sakit badan ataupun banyak lagi lah simptom-simptom lain, dan dia positif swab COVID, dia ada simptom lah. So ini adalah kategori 2. Masuk kategori ketiga ni, dia dah start ada jangkitan paru-paru. So bila ada jangkitan paru-paru ni, ini membahayalah. Kita kena aware sikit. Kategori 3 ni dia tak memerlukan oksigen lagi. Yang keempat, lebih kurang macam ketiga tu juga, plus kena bantuan oksigen. Dan yang kelima ni yang critical ill, yang sangat critical lah. So bila aku tengok orang dekat social media ni duk cakap macam-macam pasal COVID ni, COVID ni cuma demam, batuk ataupun flu biasa saja. No, it's not. Memang tak dinafikan, dia macam flu biasa, tapi itu kalau hang dapat kategori 1 atau kategori 2 penyakit COVID ni. Once hang dah develop sampai kategori 3 ke 5 ni, hang takkan cakap dah COVID ni penyakit macam flu biasa tu. Dia bukan flu biasa, dia memang boleh menyebabkan kematian. So aku nak ceritalah satu kes yang aku dapat dekat MTC ni. Seorang pesakit ni berumur 23 tahun, lelaki Melayu yang tak ada apa-apa penyakit sebelum ni. Masa awal masuk tu nampak macam okey, relax, chill. Masa dia masuk, dia cakap lah dia ada simptom yada-yada-yada. Dan kita tengok dia punya oksigen tu memang tak cantik. So kita sangat dah risaulah. Walaupun dia muda dan tak ada apa-apa faktor risiko yang lain, kita kena take action early sebelum dia jadi lagi teruk. So kita buat, kita check dia semua darah-darah dan kita buat check X-ray. Dan sementara kita nak tunggu X-ray tu punya result tu, kita bagi dia oksigen supplement lah, masukkan oksigen dan standby dia untuk transfer out lah. So bila kita tengok dia punya paru-paru dia tu, kita nampak dekat sebelah kanan bawah dia tu, daripada bawah ke tengah-tengah paru-paru kanan dia tu penuh dengan cecair, pleural effusion lah. Kita tengok jugalah dalam darah dia tu, oksigen dia memang tak cantik. So kita memang perlu hantar patient ni segera sebelum dia deteriorate. So kita terus hantar dia ke hospital untuk dapat rawatan lanjut. Sampai dekat hospital ni, dia terus kena intubate, masuk tube kat mulut dan ditahan dalam ICU lah selama beberapa hari. So bila di check semula, dia ada penyakit TB juga di samping COVID dia tu. So disebabkan tu dia memang agak teruk lah dia punya jangkitan dia tu, berbanding dengan orang biasa yang cuma ada COVID saja. So hantar dia kata, COVID tu penyakit biasa bro, dia kena tengok. Aku dah tengok pesakit-pesakit COVID sendiri depan mata. So memang anytime boleh deteriorate, boleh lagi teruk. Nampak dia macam okey, dia tenang, dia tiba-tiba pak. Hang tak tahu, hang jangan kata banyak. Hang cakap COVID ni penyakit biasa, no, it's not. Alright, sampai sini sahaja aku punya perkongsian pasal MTC tu. Kalau hangpa ada soalan ke apa ke, boleh komen kat bawah. Dan kalau hangpa ada apa-apa soalan yang tak berkaitan dengan video ni pun, hangpa boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.